Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan penutup pekan ke-8 Liga Arab Saudi 2023-2024 yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Hasil pertandingan penutup pekan ke-8 Liga Arab Saudi 2023-2024 hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Al Ahli imbang 0-0 versus Al Ittifaq dan Al Halaj kalah 0-2 versus Damak. Daftar klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 urutan 1 sampai 9. Peringkat pertama ditempati oleh Al Hilal dengan torehan 20 poin hasil dari 8 pertandingan. Sedangkan Al Ittihad dan Al Taun menempati peringkat kedua dan ketiga dengan sama-sama mengemas 19 poin hasil dari 8 pertandingan. Daftar klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 peringkat 10 sampai 18. Al Hazm terbenam di dasar klasemen setelah bermain sebanyak 8 pertandingan dan hanya meraih 3 poin. Sedangkan Abha dan Al Rayyan menempati peringkat ke-16 dan 17 dengan masing-masing mengemas 6 dan 4 poin hasil dari 3 pertandingan. Daftar top scorer sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Torehan 10 gol menempatkan penyerang Al Nassr yaitu Cristiano Ronaldo di urutan pertama. Daftar top assist sementara Liga Arab Saudi musim 2023-2024. Sumbangan 5 assist menempatkan Cristiano Ronaldo di urutan pertama. Daftar top clean sheet sementara Liga Arab Saudi musim 2023-2024. Dengan mengemas 6 clean sheet, kiper Al Ittihad yaitu Marcelo Grohe menempati peringkat pertama. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.